Orang kalau belum bisa melampaui pertengkaran dalam diri, peperangan dalam diri, dia tidak bisa masuk hati. Jadi bahas lapisan hati itu bukan sekedar diomongin, dimeditasikan. Kita naik dulu kemarin ke kesadaran lebih tinggi, disadarin satu persatu. Kasih sayang Allah akan bantu kok nunjukin satu-satu itu. Tapi apakah ini harus diberesin? Harus diberesin. Orang kita yang bikin, ya harus kita yang andu. Gak bisa dijokiin. Gak bisa dijokiin, gak bisa. Itu harus sabar itu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Damen. Oke, kita masih terus menyelam. Ini kayaknya lebih dalam dari Taurat nih ya. Panjang banget nih. Tapi insya Allah kita selalu istiqomah ya. Istiqomah terus mau belajar. Yang paling terpenting adalah sekali lagi dan selalu diulang-ulang bahwa kita bukan untuk convincing anything, meyakinkan sesuatu, ini bukan yang paling benar, absolut gitu. Tapi kita di sini hanya memberikan sebuah puzzle-puzzle gitu ya, sparkling-sparkling yang mudah-mudahan dengan menyimak, dengan merenungkan, ada sesuatu yang bisa didapatkan di siapapun yang sedang menyaksikan ini. Nah, kita akan melanjutkan di perjalanan reinkarnasi kita. Kemarin kita udah bicara tentang unsur manusia gitu ya. Betapa dahsyatnya manusia, ternyata unsurnya tuh sangat banyak gitu ya. Dan penting untuk di manage gitu. Nah, kembali nih agak lebih dalam lagi kita bicara tentang lapisan hati. Ternyata hati itu punya lapisan demi lapisan gitu. Dan kita akan bongkar satu persatu seperti apa lapisan hati. Kita langsung ke Mas Sony. Silakan, Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi ini sebenarnya bagian dari seri reinkarnasi dan kita belum masuk ke reinkarnasinya nih. Belum, pemanasan. Kita baru satu episode awal nih belum masuk tapi ke pemanasan. Tapi yang ini penting untuk dijelasin sebelum kita masuk ke substansi lah. Jadi ini baru intro sebenarnya. Jadi lapisan hati itu, coba boleh dibuka Kang Abu surat 21 ayat 105. Oke. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis. Sorry, 104. Oh, 104, oke. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan. Jadi di sini ada dua ya, Kang Abu. Jadi Bang Dame, jadi di sini ada menggulung lembaran-lembaran kertas, lalu kemudian kedua kata-katanya adalah, begitulah kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi sebenarnya istilah itu hidup tuh membuka lembaran baru gitu loh. Oke. Lembarannya tuh ada di hati gitu. Jadi begitu kita hidup, Allah itu membuka lembaran baru di hati kita dari yang kertas yang bersih. Jadi kalau dibilang bayi itu lahir dalam keadaan suci, ada benernya ada enggaknya gitu. Suci itu karena di surat 53 ayat 31 32 jangan pernah mengatakan diri kamu tuh suci gitu. Iya. Jadi memang di kesadaran, di lapisan yang itu, di lapisan hati yang itu, dia belum ada kotorannya gitu. Iya. Tetapi di lapisan yang sebelumnya, kan ini menggulung lembaran. Lembaran demi lembaran. Seperti menggulung lembaran-lembaran kertas gitu. Jadi hati itu kayak lembaran-lembaran gitu. Jadi di lapisan yang hidup itu dia masih bersih. Tapi lapisan yang sebelumnya dia udah banyak kotorannya gitu. Dan ada banyak banget lembarannya itu gitu. Nggak cuma satu, nggak punya 10, nggak cuma 100, nggak cuma 1000. Banyak banget gitu lembarannya. Dan mesti disadarin bahwa ketika kita dikasih hidup, artinya dikasih lembaran satu lagi, jangan sampai dikotorin gitu lembarannya. Kalau bisa lembaran ini bisa dipakai untuk membersihkan lembaran-lembaran yang ada sebelum-sebelumnya gitu. Dan memang Allah memberikan fasilitas, nanti kita lebih dalam lagi ya, dalam hidup ini dipertemukan dengan orang-orang yang ketemu juga di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, saling berbuat baik dan sebagainya supaya nggak cuma di hidup yang ini itu beres, tapi hidup yang lalu-lalu itu beres gitu. Sebagai contoh misalnya saya punya istri. Istri saya jadikan pasangan suami istri di hidup sekarang karena di hidup lalu saya ada keterkaitan gitu. Hukum repetisi, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, hukum
macam-macamnya tuh menyatukan saya sama dia gitu, sehingga ketika saya di hidup kali ini memaafkan dia, bisa istri, bisa anak, bisa teman, bisa semua orang lah kita temuin, maka tidak hanya lembaran ini yang bersih, tapi lembaran-lembaran di hidup lalu di mana saya pernah bertemu, berinteraksi, membuat suatu perbuatan buruk, karma buruk dan sebagainya itu bisa juga dibereskan gitu. Jadi dari satu lembaran membersihkan lembaran-lembaran yang lain gitu. Okay. Sehingga semua lembaran ini membuat hati kita itu lembar demi lembarnya makin lama makin bersih gitu. Nah makanya sebenarnya tawaf itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, karena kita mengotori hati kita bersamaan dengan berjalannya waktu gitu. Okay. Jadi untuk ngeridunya itu, undoingnya itu adalah dengan cara di hidup ini kita difasilitasin sama Tuhan, ketemu orang-orang, ketemu peristiwa, ketemu siapa-siapa yang kita bisa memaafkan orang lain dan diri kita sendiri, sehingga semua lembaran itu bersih gitu, sampai ke kita bisa mengakses diri kita yang sejati yang ada di dalam semua lembaran itu, makin dalam kan ceritanya gitu. Nah simbolnya adalah misalnya di Ka'bah itu ada Hajar Aswad gitu, ada kotoran batu hitamnya, artinya ada di lembaran itu ada kotorannya, lalu diselimuti oleh kiswah yang warnanya kan hitam kan. Gak pernah kan Ka'bah itu diselimutin kiswah warna putih atau pink gitu kan, gak pernah ya. Selalu hitam, itu simbol dari kotoran-kotoran di yang melapisi hati gitu. Hitam-hitam itu kotoran gitu. Jadi itu perlu dibersihkan terus. Nah lewat meditasi sebenarnya kita bisa menyadari itu dan dibantu kasih sayang Allah untuk meniti kembali perjalanan tawaf yang counterclockwise itu untuk sampai kepada pembersihan satu persatu lapisan itu gitu. Bagaimana caranya kita bisa sadar kalau, makanya episode kemarin itu penting, bahwa kita pernah punya hidup sebelum ini. Kalau kita tidak naik ke kesadaran, begitu naik kesadaran kita bisa tahu perjalanan hidup kita tuh panjang, lembarannya banyak, sehingga ternyata kita bisa sadar, wih PR-nya banyak banget nih. Untuk ngebersihin lembaran-lembaran ini sampai sebersih-bersihnya, dibantu kasih sayang Allah gitu. Kita sendiri gak bisa sih, tapi kita yang penting sadar dulu gitu. Nah, cara terbaik adalah ya counterclockwise, diputar ulang sampai akhirnya semuanya bersih. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Jadi intinya si lapisan itu terjadi dengan siklus kita berjalan kehidupan sampai sekarang, dan dalam tanda petik ya, PR kita itu adalah bagaimana tawaf tadi itu returning gitu ya, kira-kira ya. Dalam konteks tadi kalau Mas Andi bilang undoing gitu, untuk kembali gitu ya, kira-kira. Oke, itu ada menarik, nanti saya kembali ke Mas Andi. Bang Damai gimana nih? Ya, saya justru saat Mas Sony ngasih pengantar tadi, saya betul-betul tidak ada konsep yang mau saya sampaikan. Tapi justru paparan dari Mas Sony tadi menginspirasi saya, justru Kang Abu ya. Jadi tawaf ini kan miliaran manusia datang ke sana. Miliaran manusia loh. Dan kemarin kita sudah bicara unsur manusia, dari paling dasar itu fisik sampai kepada jiwa, sekarang udah ke hati gitu. Dan di hati ini tadi Mas Sony bilang tercatat semuanya gitu. Nah bagaimana cara ngeceknya? Ya sebetulnya Tuhan ngasih tahu cerminnya itu ya orang-orang terdekat kita gitu. Siapapun yang berhubungan dengan kita, kita bisa baca itu sebagai, ini sebetulnya sosok ini proyeksi dari cerita diri saya yang mana ya. Kalau mau sadar ya, kalau enggak ya kita ya gitu aja gitu. Dan saya baru ingat nih Mas Suni, kayak kita nih ketemu Kang Abu ya. Kenapa ya kita bisa ketemu ya kan? Iya, kan enggak kebetulan. Iya kan? Dan kita tidak perlu bersusah payah kan untuk akrab kan? Iya dong. Effortless. Bahkan mohon maaf, kadang saudara-saudara biologi belum tentu kita bisa ngomong dari hati ke hati loh. Jadi kalau kita bicara lapisan hati, beruntung sekali kalau orang bisa bertemu, apapun namanya itu, sahabat, syukur-syukur pasangannya yang secara sosial dia istri atau suami atau keluarga gitu. Itu kita bisa ngomong dari hati ke hati karena kita bisa tawaf bareng gitu loh. Dalam arti tawaf hakikat loh ya. Orang baru disebut melakukan tawaf
kemarin kan kita bicara Isra Mi'raj, perjalanan ke masa lalu. Tawaf itu perjalanan banyak hal di situ kan. Mulai dari saya pakaian ihram. Saya memutuskan untuk mengganti arah perhatian. Kalau jam kan simbol dari perhatian saya lebih utama kepada yang lahir. Ya. Sekarang perhatiannya lebih ke dalam. Tawaf satu ada yang bilang itu keangkuhan dilepas. Tawaf dua kedengkian. Itu ada beberapa sufi mengatakan begitu. Itu belum di hati itu. Itu masih di nafsu-nafsu tuh. Nah begitu sudah ke Ka'bah. Ka'bah ini sebagai simbol hati. Di situ kan ya yang paling besar yang saya lihat itu ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Hajarul Aswad, ada juga di situ Multajam gitu ya, kalau ada Rukun Yamani gitu-gitu. Itu semua ada makna gitu. Tapi yang mau saya tekankan itu boleh jadi bagi teman-teman yang sudah, aduh saya pusing Bang Dami kalau bicara itu, ya sudah yang penting hidup saya ini saya nerima aja. Bahwa nanti lahir lagi biarin aja deh, tapi kan naik level gitu kira-kira. Itu menurut saya itu penggambaran dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan nerimo apa hidupnya. Suami saya nyebelin misalnya atau istri saya nyebelin. Tapi saya nerimo. Tapi syukur-syukur dengan pengetahuan seperti ini, saya bisa masuk ke hati saya yang lebih dalam. Saya bisa seperti Ibrahim gitu. Saya bisa memutuskan. Saya udah sampai pada tauhid gitu. Kalau Hijr Ismail kan Ismail itu kepasrahan total. Orang yang bisa pasrah total itu satu perjalanan yang advance loh Mas Soni. Pasrah total itu advance. Saya tidak tahu orang menangkap gak ini maksud. Maqam Ibrahim itu bagi saya itu saya udah sadar diri saya itu ilahi. Aku dan Tuhan itu identik. Dan itu banyak kata-kata dari para sufi. Itu kan karunia besar. Jadi di lapisan hati itu ada state of surpasrah. Lapisan berikutnya yang lebih dalam itu simbolnya Maqam Ibrahim. Kalau mau ditambahin lagi ada Multajam, kita bisa bolak-balik masuk. Multajam itu pintu rumah Tuhan kan. Terus Hajarul Aswad, Mas Soni menekankan sampai kotor itu, kotoran hati di situ tercetak. Saya bisa memahami juga. Tapi juga ada satu perspektif bagi saya, kenapa kita bisa mencium, ya kan mencium kan, kita mencium Hajarul Aswad. Ada juga di tradisi Jawa Hajarul Aswad itu seperti kita kembali ke rahim ibu. Makanya bentuknya itu seperti rahim ibu. Jadi kita kembali kepada rahim, kasih sayang gitu. Ya tinggal dikontemplasi aja. Jadi di makom hati itu, di lapisan hati itu, ada satu perasaan, kesadaran hati yang semua kebutuhan kita tercukupi. Sebagaimana waktu kita di rahim ibu, semua kebutuhan kita tercukupi. Sekarang di kehidupan sekarang, kita merasa kembali seperti dipeluk oleh rahim semesta. Iya kan? Oke. Terus pengalamannya gimana? Ya cek aja ke pengalaman sendiri. Dalam tradisi-tradisi meditasi, praktek, total surrender itu salah satu makom yang pengalaman hati yang dahsyat Kang Abu. Kita disakiti, kita ya kayak Ismail lah Kang. Emang gampang begitu berserah total gitu. Nah kalau dari beberapa teori mungkin Mas Soni bisa menambahkan. Ada hati, ada hati nurani. Kalau di tasawuf kan ada fuad, ada sodar, ada lub juga segala macam. Kan itu ada juga tuh. Dan memang ini ajaib banget ini hati ini. Di sana itu terpadu banyak kualitas-kualitas ilahi. Jadi bagus juga kalau ini diselami. Dan mereka yang tersingkap lapisan-lapisan hati itu sudah selesai dengan perdebatan-perdebatan pikiran. Perang dalam batin itu udah kelar. Jadi orang kalau belum bisa melampaui pertengkaran dalam diri, peperangan dalam diri, dia tidak bisa masuk hati. Karena kalau di hati itu, kalau salah seorang guru saya bilang, nah hati itu semuanya muka kan. Jadi saya melihat Kang Abu begini, saya nggak bisa melihat ke belakang kan. Yeah. Ke samping pun nggak bisa utuh, ini kan utuh.
Kalau hati itu dia bisa melihat ke semua arah, termasuk kepada dirinya gitu. Jadi mata hati itu, mata kan tidak bisa melihat dirinya. Mata hanya kornea, pupil gitu. Tapi mata hati, dia bisa melihat ke depan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke dirinya, yang jauh. Itu hati, makanya lapisannya banyak. Nah lapisan, iya kan, lapisannya banyak. Dan bukunya Al-Ghazali ada juga itu yang bicara Ajaibul Qalbi, itu membedah itu. Nah setidaknya sekarang kalau teman-teman mau ngambil pembelajarannya, kalau mau masuk ke lapisan hati itu, ya selesaikan dulu pertengkaran dalam diri gitu. Ini sebuah, paling tidak stimulus ini, inspirasi ini bisa membantu sahabat-sahabat pada waktu nanti kita membahas reinkarnasi. Kita jadi bisa melihat lembaran yang digulung di hati kita itu isinya apa saja. Ada yang perlu diselesaikan sekarang, bentuknya mana? Wah itu ternyata saya harus selesaikan sama dia. Atau kalau kita mungkin Kang, nggak ada masalah-masalah benci-benci kan. Nih kalian harus apa ya, misi kalian ada nih gitu-gitu loh. Jadi ada pertemuan itu karmanya karma baik. Oke. Ada ya. Ya nggak masuk nih. Ada karma yang memang masalah dendam, kebencian. Ini bahkan saya latih juga kalau ketemu ke luar negeri Kang. Ke luar negeri. Kayak kok saya interest sama orang ini. Jangan-jangan ada yang perlu saya pelajari dari dia. Atau ada sesuatu yang memang hubungan kita di masa lalu. Dan kalau satu, wah gue gak mau ketemu dia, ketemu lagi tuh orang, selesaikan. Jadi bagi di panggung-panggung sekarang yang suka saling benci satu sama yang lain bertahun-tahun, siap-siap saja bertemu kembali. Berulang-ulang ya. Iya, okay. Karena catatannya ada tadi di lembaran-lembaran itu. Iya. Tapi saya mau balik ke Mas Oni tadi, bicara tentang lapisan tuh kan ada yang menebal, menipis gitu ya. Apa sih yang membuat menebal dan bagaimana membuat menipis dan goalsnya tuh apa sih Mas Andi? Untuk bisa menyadari hidup-hidup sebelumnya, kita akan disadarkan oleh lapisan-lapisan itu gitu loh. Yang ada di dalam diri kita yang sejati itu. Yang membuat keterpisahan kita dengan Tuhan tuh semakin besar gitu. Nah jadi dengan itu, dengan kesadaran itu baru kita disadari, oh ternyata saya itu harus counter clockwise atau memutar ulang semua lembaran-lembaran itu dan diberesin satu persatu. Jadi kalau di satu lembaran hidup sebelumnya ternyata ada dendam, nanti kasih sayang Allah akan tunjukin kamu ada dendam di sini. Nah, lalu kita meditasi sebentar, kita bereskan, mengakui. Ini sebenarnya sih kata-kata nggak penting, tapi stepnya mengakui, menyesali, mohon ampun, memaafkan yang sebelumnya kita bahas, tapi lewat suatu kontemplasi atau meditasi gitu, lalu membiarkan kasih sayang Tuhan bantu untuk mengangkatnya, membersihkannya. Lalu kita masuk lagi ke lapisan lagi yang lebih dalam lagi. Oh ternyata di sini ada kotoran namanya kecewa gitu. Di sini ada kotoran lagi namanya putus asa. Di sini ada orang kotoran namanya marah. Di sini saya ketemu si B, di mana saya di sini berbuat buruk sekali sama dia. Ada misalnya, oh di sini saya pernah kadang-kadang membunuh orang misalnya gitu. Cuman dulu tuh biasa bunuh-bunuh. Terus gitu sampai ini namanya tawaf gitu. Sampai satu persatu gitu. Itu harus sabar itu. Proses itu harus sabar dialamin dalam suatu meditasi. Jadi gak bisa dibilang, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku di masa lalu gitu. Gak bisa. Di situ ada pelajarannya satu persatu. Itu yang namanya Isra tuh begitu. Satu-satu gitu lapisan hati itu ditoafin satu-satu gitu. Dipretelin ya. Iya dipretelin. Itu toaf itu gitu. Gitu muter gitu. 7 kali itu bukan berarti cuma 7 kali. 7 kali itu artinya unlimited kan. Yang namanya langit 7 lapis. Neraka 7. Surga 7 lapis itu bukan berarti 7 kali. Banyak banget itu artinya gitu. Satu persatu gitu. Bisa cepat, bisa juga. Waktu itu relatif ya. Tergantung kepasrahan kita gitu. Tapi apakah ini harus diberesin? Harus diberesin. Orang kita yang bikin, ya harus kita yang andu. Gak bisa dijoki. Gak bisa dijokiin, gak bisa. Terus gitu. Iya betul. Jadi gak bisa bilang, ya Allah aku mau pulang sekarang. Lihat dulu nih lapisan masih begini. Pere begini banyak, main mau pulang aja lu gitu. Belum beres. Iya gak bisa. Berarti gak mungkin single life lah ya. Gak bisa, ya tergantung. Oh balik lagi. Kalau kita, kan waktu tuh relatif. Iya. Bisa cepat, bisa lama. Tapi ada proses sudah pasti kan, kun payakun.
yang bayakut. Jadi terus gitu, pelan gitu. Bisa juga cepat, pelan cepat itu kan relatif ya. Sampai akhirnya kita beres nih, oh kasih sayang Allah ternyata bisa beresin. Kalau kita udah sampai kasih sayang Allah yang tinggi, beberapa lapis sekaligus yeah. gitu. Yeah. Terus gitu kan, lembaran demi lembaran. Yeah. Sampai akhirnya itu kita benar-benar bersih dibantu kasih sayang Allah. Ada satu lagi yang nanti kita bahas berikutnya gitu. Bahwa itu ada yang namanya dissolve itu tadi. Yeah. Jadi proses dissolving. Jadi apain sih Isra itu kan tujuannya gitu kan. Itu meniti jalan ulang, counterclockwise, mengandu semua yang udah kita lakuin di hidup-hidup sebelumnya, membuat roh kita itu terpisah dengan Tuhan gitu. Baru nanti dari situ kita akan, makanya harus ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan gitu. Yeah. Masjidil Haram itu proses pengharoman si masjid ini, jadi pensucian ini terus gitu. Sampai akhirnya kita diperjalankan ke memang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sampai nanti ke atas. Jadi bahas lapisan hati itu bukan sekedar diomongin, dimeditasikan. Kita naik dulu kemarin ke sadar lebih tinggi, disadarin satu persatu. Kasih sayang Allah akan bantu kok nunjukin satu-satu itu. Dan ditunjukin satu-satu loh. Di hidup ini ada ini, si ini, oh ini nih. Ayo maafin, maafin, pas lagi. Beb, poinnya memaafkan. Salah satunya iya. Oke. Okay. Tapi kan tadi kan mengakui, menyesali, mohon ampun, memaafkan, mengambil pelajaran, membiarkan kasih yang Tuhan bantu sampai lepas. Mas Soni, dengan cara begitu, kita akan menjalani hidup sehari-hari dengan sadar loh. Dan lebih ringan dan lebih bahagia. Iya. Ternyata lebih bahagia Kang Abu. Kehidupan jadi tawa. Ini maksudnya kalau tadi memaafkan, kalau udah bangun pengen memaafkan, siapa tahu waktu maafin ini dapat big bounty bonus gitu ya. Hilang gitu satu lapisan. Saja. Misal gitu ya. Gak cuma satu lapisan loh. Misal, karena si orang yang sama bisa ketemu kita beberapa kali hidup. Lapis, ya. Begitu memaafkan satu orang yang sama ini, which is biasanya ini anggota keluarga terdekat atau orang terdekat, beberapa lapisan hidup tuh beres. Oke. Okay. Jadi gak berarti satu-satu gak. Bisa beberapa gitu. Itu kita nggak bisa ngomongin di sini gitu. Itu ya. Semua harus lewat meditasi dan ditunjukin. Yang mana lagi ya Tuhan? Yang mana lagi gitu. Tadi relate ke sadar gimana Bang Neme? Ya, jadi dengan penjelasan Mas Sun ini kan kita mulai menyadari tawaf itu kehidupan kita, Mas Kang Abu. Iya kan Mas Sun ya? Misalnya kita ketemu orang yang selalu kesel kita datang. Ini orang kok nyebelin banget sih sama gue. Dengan cara ini kita kan tidak lagi fokus pada dia. Kita berterima kasih pada kehidupan telah menghadirkan dia pada kita. Yes. Sehingga kita bisa melihat diri kita lapisan itu. Nah pada saat kita astagfirullah. Nah saat kita meditasi itu kasih sayang Tuhan ngasih tahu. Ya kan kasih sayang Tuhan ngasih ini beresin ya. Ini caranya bahkan dikasih caranya. Disitulah yang saya kasih tahu. Ihram itu dalam pemandangan saya adalah sikap yang selalu kita bawa dalam perjalanan itu. Humility, terus jangan gampang judging. Oke, aku masih marah nih Allah gitu. Meditasi lagi, kelar lagi. Sehingga ada satu perspektif dalam diri kita. Kita bukan lagi menghabiskan waktu membenci orang menyakiti kita. Setelah meditasi ya. Tapi malah berterima kasih karena dia hadir mengingatkan saya pada lembaran kotoran itu. Nah ya. Begitu kita beresin, sosok ini gak nongol lagi. Tawaf lagi kan gitu. Tapi terus. Itu ada enjoying-nya juga. Itu yang disebut di dalamnya terdapat tanda-tanda. Iya ya, kan? Petunjuk-petunjuk. Takwa, pasrah itu modalnya gitu. Berarti kalau kita ngelihat di luar adalah proyeksi ya Bang Nabi. Kita ketemu siapa juga berarti kan proyeksi dari lapisan di dalam dong. Iya. Begitu. Ada catatannya di lembaran hati. Misalnya aku ngelihat orang ini nyebelin banget. Berarti kan itu ada di sini dong. Ada di lembaran ada. Di lembaran iya. kan. Iya. Berarti dia lagi ngingetin bahwa masih ada ini yang harus diberesin. Yes. Gitu. Beresin tuh di situ nih makanya gua nongol kan gitu kira-kira. Lebih enaknya lagi yang di batin itu udah beres. Kita ketemu lahirnya. Udah tinggal salaman aja. Ah, ini dia orangnya. Tapi kan kadang suka baru nyadar mas ketika orang ngeliat nyebelin ya. Yeah. Nyebelin bisa nih. Juga. Bisa juga kan? Bisa juga. Berarti dia itu adalah tanda di dalam ada sesuatu yang lalu. Yeah. Ya apapun lah ya. Yeah. Ada sesuatu yang harus di ya unfinished business lah bahasanya betul. Gitu. Semua unfinished business. Refleksi.
semua yang kita ketemu di hidup ini tuh unfinished business, besar maupun kecil ya. Itu kalau kita sadar begitu, artinya tuh kita lewat meditasi, diputer tawa satu-satu, dikasih tahu, lepas, wow, lebih bahagia lagi, lepas lagi, lebih bahagia lagi. Itu actually kalau kita bisa mengamati itu, kita mengamati hari-hari hidup kita yang lebih meditatif, jadi meditatif dan lebih happy gitu. Saya benci sama orang, lalu kesadaran lebih tinggi kita bilang, ngapain sih lo benci sama dia gitu. Itu kan nyakitin diri lu sendiri. Di lembaran itu ada kotoran baru yang kamu create karena kamu benci sama dia. PR lagi gak kamu bersihinnya? Ya kalau kasih sayang Allah bantu, kalau kamu pegangin terus sampai kapan gitu, terus ya gitu. Itu kan hanya bisa terjadi kalau kemarin syaratnya 4D menuju D kelima itu kan. Enggak tahu pemirsa masih ingat gak? Distance, disconnection, disconnect, disassociation, menuju kepada dissolve. Ya. Jadi kita bisa tahu, sadar. Kita baru bisa tahu lembaran itu kalau kita udah naik ke kesadaran. Kalau enggak, kita enggak tahu. Gimana cara tawaf, cara hakikat untuk mengandu, balik lagi semua gitu. Sampai ke hidup yang pertama kali. Nanti kalau lebih jauh lagi, sampai sebelum hidup yang pertama kali, kenapa? Gitu. Itu lapisannya di kayak obat nyamuk bakar. Muter. Di ujung hilang bes gitu. Kayak gitu. Ini jadi relate juga kalau dalam terminologi berbuat baik di 746-769 bahwa kamu gak usah mikirin terima kasih. Jadi sebenarnya kalau menyadari ini gitu ya, aku jadi kebayang gini gitu. Justru ketika kita punya kesempatan berbuat baik sama orang yang kita berterima kasih sama dia, karena ternyata dia yang memberikan kesempatan kita untuk membuat ini semua jadi fade away gitu. Gitu gak sih, Ma? Iya, betul. Iya kan? Maksudnya bukan kita yang diterima kasihin, bahwa justru kesempatan saya adanya dia atau adanya apa untuk dimaafkan, untuk diberbuat baik, untuk semuanya gitu. Jadi point of view-nya ketika kita balik semua, ya ujung-ujungnya adalah ke diri gitu ya. Iya begitu. Cuma kalau kita sudah sampai ke kesadaran dissolve, jadi keempat kan, distant, disconnect, disassociate, sama detachment. Detach ya, menuju ke dissolve. Dissolve itu kan artinya, Bang Damai selalu bilang, who am I? Who am I adalah roh kita, diri kita sejati yang ada di dalam kita. Ya itu betul, tapi Bang Damin juga pernah bilang, ya ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu diri kita sejati yang nggak di dalam diri kita, tapi ya, sudah menyatu itu. Ya, gitu. Jadi udah di-solve antara diri roh kita dan roh Tuhan itu. Kalau udah begitu kan, jadi satu semua. Oneness. Berbuat baik ke orang lain adalah berbuat baik kepada kita-kita juga. Gitu. Ada satu lagi. Kayak 17 ayat 7 itu. Ya. Ada satu lagi, supaya teman-teman nggak salah paham. Kan ini kesannya kan kita selalu bersihin gitu. Kan tadi dibilang Mas Sony, ketika kita membersihkan diri, itu kan happiness meluas, peaceful meluas, kasih sayang meluas. Apalagi sudah mulai immerse, menyatu kepada Yang Esa. Maka orang seperti itu tindakan itu banyak memberi manfaat buat orang loh. Tapi bukan karena dia pengen dipuji, diakui, tapi secara otomatis, secara natural, karya-karya dia itu memberi dampak kepada orang banyak dan abadi. Ya. Semakin meluas nih. Dan kayak Bang Damai bilang juga tuh, ketika beban itu diangkat, kan gak kosong, tapi diganti dengan kasih sayang. Iya. Jadi yang tadi lapisan itu hitam semua gitu. Terus diangkat-angkatin, kan diganti dengan kasih sayang Allah. Rahim. Dan cahaya masuk, kesadaran masuk gitu kan. Jadi bukan terus diangkat dibiarin kosong, tapi diganti kasih sayang, ada kesadaran, ada cahaya masuk. Jadi pengetahuan masuk di situ. Jadi artinya hati itu jadi seperti penciptaan pertama kali gitu, yeah. Yang enggak ada kotorannya gitu. Kira-kira begitu. Oke. Okay. So kita menuju ke situ gitu ini. Iya, menuju ke situ. Enggak boleh diwakilin ya. Enggak boleh diwakilin. Enggak bisa dijokin kayak ujian gitu. Selamat bermeditasi. Oke, okay. So mudah-mudahan di apapun yang kita diskusikan tentang lapisan hati ini, ada satu perspektif yang para pemirsa bisa dapat gitu untuk dikontemplasikan. Dan yang paling terpenting adalah bukan masalah informasi ini yang terus bertambah, tetapi how to change the attitude. Karena
informasi yang bertambah tanpa perilaku yang berubah, balik lagi ya, hal ini tidak bisa diwakilkan. Terima kasih.